Strawberry ini sadep, beb. Ramune. Oh, ini kok api lah. Jempalian dulu loh. Hey. Saya mau enggak? Di exit, di mongkok. Exit D4. Terus kita masuk, naik ke atas lantai 2. Panggungnya mata banget. Cuit. Apik banget loh. Neng dhuwur dhewe ye. Jap. Saiki kepapat lho. Papat. 5. Udah masuk di pabrika, mau lihat-lihat tas. Kayak ini kilo, Beb. 200 juta. Bunda Lian. Sangat ngerti suara pula, guys. Nah, yuk, apa yuk? Simple. Ih, murah men. 1,5 likur. Tapi gak ketok mewah anu ya. Dulu gelek tinggi. Iki rantainya tapi ning guri. Iya, Bibi. So simple ya, Wei. Iki sing sel ya. Iki kan ya apik to. Oke lah guys, akhirnya aku pilih yang warna hitam ini. Indah banget. Beb. Beh, live iso semene. Dhuwure to, guys. Ayo bayu pen. Langsung neng lantai siji ya. Ya iki wis aku dun ana. Bi. Atau mau nemu nggih iki lah ya wis to. Ngomong tadi mangan sebelah ya. Itu gak sangat. Ya wae dhewe mung tapi ngliwati iki lho.
Tinggi banget liftnya, guys. Ini dia. Tinggi banget. Beb. Ya Allah, ditinggal, guys. Karena saya itu rumahnya beda jurusan. Saya itu rumahnya nanti turun di Maiko, lalu ke Yunlong. Yeah, dewean, guys. Halo, kembali lagi. Ini saya kemarin kan pas liburan beli tas paprika itu. Ini lanjut saya mau unboxing. Gak tahu ya kenapa aku tuh pengen banget beli paprika ini, karena kan ini tuh tasnya mbak-mbak TKW yang katanya tas sultan itu. Karena saya belum punya, jadi saya sempetin untuk beli ini. Karena sebelumnya kan sudah, yang video yang sebelumnya itu kan saya sudah pilih-pilih dan ternyata saya itu paling cocok dengan ini. Oke, saya mau unboxing dulu. Ini kemarin kan saya minta yang baru. Belum, guys. Selas ini banyak banget. Kemarin tuh saya bingung pilih yang mau warna apa gitu, kan ada 4 warna itu. Dan saya sudah cocok sama inilah. Cantik sih, katanya tas sultan karena harganya yang mahal, terus kualitasnya itu bagus banget. Alhamdulillah bisa beli ini. Sekian lama, aku tuh 2 tahun di sini pengen banget beli ini, tapi baru kali ini bisa beli. Karena ya uangnya tuh ada terus gitu. Ini saya sendiri beli. Cantik, guys. Dan ini kemarin bukanya tuh katanya di selidung ke atas, ke bawah, terus kita tarik. Oke, kita buka. Ini talinya. Talinya masih gandet, guys. Dalamnya ini ada kartu apa ini? Nih kartunya paprika. Ini ada satu progress rating. Terus ini ada kayak dalamnya gitu. Nih, beda lah. Cantik, guys. Di talinya. Sekian lama. Selama ini tuh aku belinya tas itu yang KW. Beli di Samsui apa yang harga murah itu, yang $50. Pokoknya yang murah-murah itulah. Dan baru kali ini aku beli tasnya sultan. Hey! Biar tambah gimana ya, semangat kerjanya, biar tambah lebih semangat lagi lah, biar gak sambat lagi. Karena bukannya boros sih, guys, tapi kan ya buat kita sendiri, buat lebih, biar lebih semangat kerjanya. Cantik. Alhamdulillah. Sekian lama baru punya tas sultan. Oke. Ya kayak gini. Cantik ya.
Larane ku akeh lho. Cantik, cantik. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Tekan loncengnya juga ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.